Dukungan terhadap generasi muda terus digencarkan oleh Sahabat Ganjar. Para relawan kembali mengadakan kegiatan dengan Lomba Kejuruan Siswa SMK TKJ Selampung. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Horizon Kota Bandar Lampung, Lampung pada Sabtu 22 Oktober. Sahabat Ganjar mengadakan kegiatan ini dengan tujuan untuk mempersiapkan kompetensi sumber daya kaum muda dalam memainkan peran penting sebagai agen pembangunan dan perubahan lingkungan melalui partisipasi aktif mereka dalam dunia iptek. Sebelum lomba LKS dimulai, para peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sahabat Ganjar. Lomba ini akan menampilkan prototipe terbaiknya dalam bidang ilmu komputer jaringan dan iptek secara luas. Peserta juga akan melalui tahap penjurian oleh ahli yang disiapkan Sahabat Ganjar dengan mengikuti proses uji tulis, uji praktik, dan uji lisan. Mudah-mudahan dengan LKS yang diadakan Sahabat Ganjar dapat mengobarkan semangat Ganjar Pranowo dalam menumbuhkan potensi-potensi generasi muda yang mampu bersaing pada era Society 5. Dan harapannya kedepannya bakal lebih banyak lagi acara-acara kayak gini biar lebih banyak melahirkan bibit-bibit IT di Indonesia dan juga di Lampung. Harapan kami kedepannya Sahabat Ganjar akan terus memberikan support kepada sekolah-sekolah